to my channel. It's me, Aidil. So, untuk minggu yang kedua ni, resepi makanan kita untuk berbuka puasa adalah daging masak kicap. So, mak aku cadang untuk buat daging masak kicap lah untuk hari ni. Hari ni lah sebab aku nak rekod hari ni. So, menu hari ni lah yang aku akan masuk untuk minggu kedua. So, mak aku cakap ayam pula. Daging masak kicap. Daging masak kicap kampung ah, mak aku cakap daging masak kicap kampung. Padahal daging bukan daging kampung, daging biasa je lah. Macam tu lah. So, hampa kena stay tune untuk tengok apa tu bahan-bahan untuk kita buat daging masak kicap. So, stay tune guys. So, bahan-bahan yang kita perlu tumis adalah 1 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, and then kita letak sebut kunyit sikit. Lepas tu, 1 batang serai, sedikit lengkuas, sedikit halia dan apa tu, lada hitam sikit dengan sebut jintan manis sikit. And then kita masukkan ayam, lepas tu kita blender. Okay, so, dah siap blender, pastikan minyak dah panas. Kita tumiskan dia. Lepas tu masukkan daun kari dan juga serbuk lada hitam. Ini adalah daging yang kita nak masuk. Pastikan kita rebui dulu. Lepas tu kita potong bagi keping-keping macam tu. Dan ini adalah ayam daging yang rebus tadi. Kena simpan sebab nak letak dalam masakan balik. Nama cakap lah. Okay, bila dah tomesan kita ni dah naik aroma, bau aroma, kita masukkan yang ni, yang ada daging dengan daging rebusan dengan daging dia. Kita dah bubuh daging tu, kita bubuh pula gula. Berapa sudu? Satu kuali, 2 sudu gula. Tu kicap sikit, tak mau bagi gelap sangat, buat sikit je. Masukkan Maggi cukup rasa 2 sudu. Garam berapa sudu? 1 sudu. Semua perasa tu kacau. Sehingga kuahnya pekat. Kacau sehingga kuahnya pekat. Lepas hampa dah tengok kuah je dah macam kurang sikit and then dah macam pekat macam ni. Dalam 15 minit ke 30 minit lah nak tunggu dia menjadi macam ni. So, bubuh lah dia punya bawang ni dengan daun sup. Semua aksesori dia. By the way, daun sup ni aku tanam kat rumah dia. So, siaplah sudah kita punya daging masak kicap kampung. Boleh cuba resepi ni dekat rumah untuk berbuka puasa. Okay, tu saja. Bye-bye. A few moments later. So guys, untuk minuman berbuka puasa pula, minggu kedua ni aku buat green tea float. Tapi green tea tu aku beli yang dah siap dibancuh lah. And then aku just tambahkan aiskrim vanila dekat atas dia. So mari kita tengok macam mana aku tambahkan aiskrim vanila. So, inilah dia kita punya green tea float. Mari kita minum. Wish, mana boleh lagi? Belum berbuka lagi. So, sangat senang. Tapi yang kena beli green tea yang ada bancur kan. So, just tambah je macam ni. Kalau nak buat sendiri, boleh. Macam biasa je, kena ada serbuk green tea. Lepas tu, masukkan susu. And then, susu cair sikit, susu pekat sikit. Lepas tu, masukkan ayam. Senang lah nak buat green tea ni. Aku tak ada nak buat sebab tu aku beli terus. So, itu sahajalah untuk minggu kedua. Daging masak kicap dan juga air green tea float. So, jangan lupa subscribe, like, comment and share video ni, okay? Bye-bye.